Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, welcome back to Maling Makan Keliling. Kali ini kita lagi ada di suatu tempat, tentunya masih di Kota Samarinda. Dan ini gak jauh-jauh dari pusat kota gitu, ini masih di daerah kota. Ini kita ada di sebuah tempat makan, namanya Warung Samarinda guys. Pasti kalian yang di Samarinda udah beberapa orang ada yang tahu ini di mana tempatnya. Ini ada di Jalan Pangeran Antasari, ini ada alamatnya di bawah sini. Terus di sini menu yang lumayan ngehits banget itu ada nasi goreng sama ayam geprek. Dan karena nasi goreng kita udah sering banget cobain, jadi kita mau cobain ayam gepreknya. Di sini kita pesan yang dua varian berbeda. Dua varian terus berbeda. Yang ayam, ini ayam geprek asam manis. Terus yang ini ayam geprek lada hitam. Ya, ini kita beli dua macam rasa gini. Jadi kita mau review gimana rasanya, guys. Ikutin terus. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, terus di turn on notification-nya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video di hari Rabu dan hari Sabtu guys. So, selamat menonton, jangan ngiler ya. Oh ya, by the way, sebelum makan jangan lupa berdoa. Oke guys, sekarang kita cobain ya. Ini kita cobain ayamnya dulu guys. Susah guys ambilnya. Enak guys. Enak. Jadi kita kolepin sama nasi ya, kolep. Pokoknya dijamin kalian yang di Samarinda pasti udah pada tahu kan ini tempatnya, karena orang-orang tuh suka banget makan di sini guys. Tempatnya enak, terus juga harganya nggak ngerecokin kantong banget, pasti kantong mahasiswa guys. Betul banget. Udah coba nasi. Jadi ini rasanya guys sama kayak asam manis gitu. Dia kayak ada asamnya, ada manisnya, ada pedesnya juga. Enak sih, enak banget. Gak kalah deh pokoknya sama di restoran mahal gitu. Terus kalau yang lada hitam nih, lada hitamnya tuh enak banget. Terus lada hitamnya tuh terasa banget. Terus ada sayurnya, dan aku tuh nggak suka makan sayur, tapi ini sayurnya enak. Ini bukan sayur deh, ini namanya bawang bombay. Tapi ini ada. Iya, ada wortelnya juga gitu guys. Ini pedes kah? Coba kita rasain guys. Yang lada hitam. Ladanya benar-benar kerasa banget. Enak. Biasanya di mana-mana ayam geprek tuh cuman kayak ayam digeprek terus pakai cabai gitu doang guys. Dan di sini tuh ayam geprek itu benar-benar berinovasi banget. Karena dia di atasnya tuh bukan cuma digeprek dan dikasih cabai doang, tapi kayak ada bumbu-bumbunya gitu loh. Contohnya kayak aku asam manis tuh dia benar-benar kayak dimasak asam manis, cuman ayamnya tuh digeprek guys. Dan kalau dia lada hitam tuh benar-benar bumbu lada hitam yang ladanya tuh benar-benar kerasa banget dan pedesnya tuh dapat banget. Terus enggak dua ini aja, terus ada yang ayam geprek saus padang, terus ayam geprek saus hijau. Pokoknya banyak deh variannya. Yang original kalian kesini aja ya. Jamin enggak ngecewain kayak si dia. Gila. Terus nasi gorengnya juga banyak varian rasa, guys. Dan namanya tuh unik-unik gitu loh. Nasi gorengnya. Ya pokoknya biar kalian makin kepo, kalian langsung datang ke sini aja ya. Guys, by the way, aku lagi nggak makan banyak karena aku lagi ada sesuatu program diet gitu. Jadi aku nggak habisin nasinya, guys. Nanti biar teman aku yang habisin. Nah, jadi aku cobain ayamnya aja lagi, guys. Wow. Ini by
the way kalau ada suara-suara kendaraan gitu, ini sorry banget ya guys. Soalnya tempat makannya ini di pinggir jalan raya banget. Jadi banyak suara-suara kendaraan gitu deh. Sorry ya. Di sini porsinya banyak juga guys, jadi dijamin buat kalian para laki-laki yang suka makan banyak. Di sini tempatnya. By the way, dia ini nggak tahan pedes, tapi dia pesan ayam geprek yang pedes guys. Enggak ya. Pokoknya guys, kalian enggak ada ruginya kalau kalian makan di sini. Terus di sini free wifi juga tentunya. Dan warnanya tuh enak banget buat kumpul-kumpul, buat reuni. Dan makanannya tuh murah-murah, pokoknya dia nggak ada ruginya. Kalian kesini wajib banget kalian cobain di sini ya guys. Dan kalian juga bisa cek di Instagramnya dia. Iya, Warung Samarinda. Warung Samarinda. Ada di guys. Dan kalau misalkan kalian mau reuni itu bisa booking juga di sini. Iya, di sini juga bisa booking duluan gitu loh. Supaya tempatnya tuh disediain buat party birthday atau apa gitu. Iya. Gak habisin nasi itu juga, lihat karena porsinya banyak banget guys, porsinya banyak banget parah. Pokoknya di sini nggak akan ngecewain sedikit pun. Jadi buat kalian yang sering dikecewain, aku saranin wajib banget kesini karena di tempat ini kalian nggak bakal dikecewain. Buat kalian yang capek dikecewain terus nggak mau dikecewain, kesini aja ya. Aku udah habis guys, dan dia belum habis. Sini tenang banget pokoknya guys, porsinya banyak. Oh ya, by the way, kalian yang belum subscribe, kalian bantu aku dong buat subscribe. Klik tombol subscribe di bawah video ini, terus dipencet juga loncengnya tuh guys, di turn on notification-nya biar gak ketinggalan setiap aku udah upload video. Jadi kan kalau bisa jadi yang first nonton atau first like gitu deh. Dan nanti di angka 500 subscriber, aku bakal ngadain giveaway buat kalian semua yang udah subscribe. Jadi please support aku buat on the way 500 subscriber. Sudah bu? Oke guys, dia udah habis juga. Jadi mungkin segini aja dulu reviewnya. Next, kalau kalian punya rekomendasi tempat makan yang bagus di review atau makanan unik-unik gitu dan anti mainstream gitu guys, kalian bisa komen di bawah video ini atau kalian DM di Instagram aku aja. Linknya ada, link Instagram aku ada di description box, atau langsung klik aja namanya nih kayak gini. Dan jangan lupa follow Instagram dia juga guys. Biasa nama-nama followers gitu deh katanya. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton reviewnya sampai habis. Semoga kalian suka, dan jangan lupa di like kalau kalian suka. Klik tombol like di bawah video ini. Terus jangan lupa subscribe juga guys. Karena subscribe tuh gratis. Pasti kalian semua suka yang gratisan kan? Ya udah subscribe aja karena subscribe tuh gratis. Makasih banget loh guys kalau udah selalu support aku. Kalau kalian gak ada, aku gak mungkin ada di titik sekarang ini. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.